pokok siat. Wow. Hello. Bingit sial. Clipper. Ni tambahan lah. Ni tambahan. Ni patut ada tapi because shortage of chips memang dysfunction tak ada. Jadi dia test ride. Right. Yes. First time bawah ni dah itu review kan. Yep. Alright. So hari ni perjalanan kita agak jauh. 25 km. Kita ke Bukit Tungku. Ya, benar. Tapi waktu jalan jam. Ya, sekali dah keluar apa? Dia dekat 5 lebih lah, 5 setengah ada kot. 5 setengah tu orang balik kerja sih. Okey. Tapi okey, kita ada intercom eh. Ya. Tapi aku rasa kan, Farid, nanti kau kena bagi aku kau punya sound file lah. Kenapa eh? Sebab aku punya mic. Mic aku dekat depan. So, aku dapat kalau Marlboro. Sama kalau kita. Sama kalau kita pusing belakang. Ya. Tak lepas. So, kaki sampai ya, kaki sampai. Sampai. Okay. Saya sampai pak. Sudah. Kita ada berapa biji motor? 1, 2, 3, 4, 5 je kat belakang. Tapi second last lah. Tapi second last eh. Okay. So ni dia cabaran pertama kita. Motor ni. Nasib baik motor ni tak tinggi sangat untuk 165. Tidak terkapai-kapai aku kata ni. So motor ni dia ABS belakang tak boleh tutup lah sebab dia fokus untuk street. Dia boleh juga. Dan motor ni juga. Bila babi dia ni. Kan? Terpapas tu. Ada T9 lah kat belakang. Mana? Belakang T9 baru. Weh, kak bising lah Hanif. Dia tak ada minta RPM eh motor ni. Betul? Basic. Wuhuuu. Gila. Apa yang tiba-tiba ni? Banyak pula motor. Berani depan tu. Hei. Tengah corner. Tapi braking dia nice lah. Aku dah skidding sah tadi. Aku isa Marshall tu marah aku siang. Bodoh. Berani depan tu. Agak-agak dekat dalam putih aku. Agak-agak dekat dalam putih aku. Ini bukan test ride saya, ni racing. Ini bukan engine. Ini racing ni test ride. Kejar. Kanan. Otak dia lah siap korang. Masih pun laju. Hei! Ini bukan test run, ini racing. Royal Enfield. Bulah sikit. Wow, gear 2 tak boleh. Kena jaga jarak tu. Lepih. Wih, gila babi. Ini betul-betul test ride tu. Ini betul test ride sah. Baru betul road you. Alamak. Boleh ke? Boleh. Jalan. Cuma. Bodoh. Anip punya sedap tu. Nampak okay, pergi engine dia. Engine dia smooth. Ha. 411 ringan. 185. Ni kita drop sikit tengok bunyi. Gegaran dia, vibration dia okey tu. Dia tak begitu aggressive dah kan. Dia punya gegaran dia. Gegaran dia just nice.
smooth ke tak? Engine dia boleh gasak lah. Dia smooth and reliable. Tengok. Sweeper. Dia hari-hari dia makan motor ni. Pakai sampai pendek je. Apa nama dia? Apa ya? Oh, so kita akan masuk jalan Bukit Tengku lah sini kan. Baiklah gila, tak rasa rancuk dia lubang ni. Kan, motor ni aku tak rasa apa-apa tu. Selesa. Sebab dia Himalayan tau. Himalayan ha. Punya spek dia buat masuk ke sini. Ya. Yeah. Itu sebab layak cakap tak ni. Apa sangat lah KL ni. Dia macam gentleman punya feeling. Ha, dapat macam sedap-sedap kan. Tak rasa, ini kalau aku bawa motor lain ni dah. Tapi selesa lah. Tapi rasa lah ringan. Nimble. Memang ringan gila motor ni. Masing-masing. Kanan. Okay, kita dekat 100. Wuhuu. Bapak dia orang ni. Kepala bapak dia. Ta. Best lah crop best. Kiri. Okay, macam mana? Ada rasa lemah lambut tak? Eh, naik bukit. Itu kita bawa apa yang ada sempur-sempur tu? Ni lah. SR GT? SR GT 200. Abang siap turun kaki tu. Aku langgar pokok. Ni, kau kena naik Konas ni. Ni aku tengah shoot kau ni. Apa? Kau kena naik Konas ni. Aku tengah shoot kau ni. Awet. Baik, dia. Best lah jalan dia. Ni ada kereta turun ke? Risau dah aku. Dia turun ni. Apa ada orang it. Jalan kat dia pun laju ni. Kan? Dia dah hafal ke jalan ni. Oh, memang nice lah. Actually sekarang tengah terang kan? Sebab kita pakai visor gelap. Nampak gelap lah sekarang. Mungkin aku gelap sikit lah. Aku pakai 16 je, tak apa lah. Woi, batu. Lama lubang pun sini lubang. Kan? Dia walaupun kau main-main macam ni pun dia stable tau. Woi, pokok. Pokok. Siap. Ini pun betul test ride. Bukit Tengku. Gila saya diorang. Jalan. Ada rasa gila ni jalan. Slow. ABS. ABS function. Gila. ABS motor ni memang function. ABS dia bukan nama je ABS. Nama function. Dia memang function ABS dia. Weh, ni apa? Main corner. Dia pun dia ada track eh. Weh, syok ah. Mahasin gila dia motor ni. RM27,900 eh. Ikut kepala kita lah. Tapi dia punya top slow sikit lah. Top dia macam kurang sikit lah. Dekat gear 2 tadi macam berat dia. Syok lah motor dia. Mantap. Motor dia mantap. Ni sebenarnya mantap ni. Dia dah buat ekos lah tu. Dia smooth. Dia tak rasa sengguk. And then power dia best. Power dia seronok, power dia. Dia punya tok dia kau boleh kawal lah. Oh, sedap saya cross. Single cylinder. Royal Enfield. Masuk kanan. Wow. Genting lu. Anak bawah hotel pergi tu. Wow.
sedap lah motor ni. Dia power dia. Kita dah jumpa road dah ni. Nanti nak test motor baru. Apa benda? Kita dah jumpa road dah. Lepas ni nak test motor baru. Kan? Kau kena hafal lah. Aku tak hafal jalan ni. Boleh. Sekejap. Kau panggil sebelah aku, Ahmad. Sama sama merah. Alright. Bang, saya ada putih. Ha? Saya ada putih. Jangan. Terkejut dia tadi. Satu, dua, tiga. Aku dah gelap-gelap. Eh, tutai. So, break okey lah. Eh, break dia macam gila lah. Tu test your break. Belum ada engine lagi dah. Eh, tadi. Mana dah pergi? Dah sampai Bukit Tungku lah. Tadi ada... Ada skidding ya tadi? Ada. Review footage tadi ke? Kita nak test. So kita dekat Bukit Tungku lah. Ini tadi semua dah gila-gila. Okay, aku bawa yang ni, Faris bawa yang ni, Anik bawa yang tu. Tu dua lagi. So kita ada ni tambahan lah, modul GPS. Dia, auto ni dia ambil daripada Himalayan lah. Cuma Himalayan tu jatuh.